Dipersembahkan oleh selamat malam, bakal calon presiden yang diusung. PDI Perjuangan ganjar Pranowo kali ini menjadi sorotan dan juga viral di media sosial karena tampil dalam tayangan azan sebuah stasiun TV swasta. Di satu sisi ada yang menganggap itu biasa, tidak ada narasi kampanye, tidak ajak ajakan untuk mencoblos, tapi di sisi lain ada juga orang yang mempertanyakan, jangan-jangan ini curi start kampanye padahal waktu kampanye belum dimulai. Apakah ini ujungnya ke politik identitas atau seperti apa itu masih tanda tanya besar yang kita bahas malam hari ini Mariana. Itu dia. Memang kemunculan bakal calon wakil pre, bakal calon presiden Ganjar Pranowo di sebuah tayangan azan salah satu stasiun televisi memang memunculkan berbagai polemik. Pertanyaannya apakah ini termasuk dalam politik identitas atau justru sudah merupakan kampanye terselubung atau sah-sah saja dan juga merupakan suatu hal yang baik yang bisa dicontoh juga oleh bakal calon presiden lainnya. Kita juga akan bahas langsung bersama Subhanara sumber narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Tapi kita juga berikan selamat datang kepada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Teman-teman mahasiswa sudah pada nonton azannya? Udah ya? Bisa niruin bisa kan? Oh bisa juga. Kita libatkan ini yang datang malam hari ini luar biasa spesial semua. Nah ini dia kita berkenalkan satu persatu ada Ustadz Yusuf Mansur, Waketum Partai Perindo UYM. Selamat malam, Assalamualaikum. Boleh sambil cek audio Ustadz, sudah lama tidak mendengar suara merdu Ustadz Yusuf Mansur? Iya yes, siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga, kasih UYM, ada, ya. <laughs> dan juga ada Bang Dede Prayudi, Sekjen Teman Ganjar. Selamat malam Bang. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Salam tegar. Selamat malam. Dan juga ada Kiai Anwar Abbas, Waketum MUI. Assalamualaikum. Bu ya. Kami juga menghadirkan politisi Partai Nasdem. Ustadz, kita panggil Ustadz juga malam hari ini. Ustadz <laughs> Effendi Khoir ya. Assalamualaikum, Gus Assalamualaikum, Gus Salam perubahan. Wah, wow, salam perubahan. Kemudian ada juga Akademisi, Mas Adi Armando. Selamat malam. Terima kasih banyak. Oh, politisi juga. Sekarang politisi juga ya akademisi dan juga politisi. Oke, Mas Adik. Tidak masalah kan, Mas Adik? Kami politisi. Kami juga mengundang politisi Partai Umat, Mas Mustafa Wardaya Assalamualaikum, Partai Umat untuk Indonesia. Ini kok pada curi semua ini? Ini bukan dia. kampanye terselubung ya malam hari ini ya? semua punya slogan masing-masing. nih. Tapi kita boleh langsung ke Mas Mustafa Nara melihat tayangan azan yang muncul. Baca pres yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di salah satu Stasiun televisi swasta. Kami juga ingin menghadirkan dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Apakah sudah tersambung? Kami ingin tahu hasilnya apa karena kabarnya KPI juga sudah memanggil stasiun TV yang bersangkutan. Assalamualaikum, selamat malam ibu Assalamualaikum Alia. Bu Alia, selamat malam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke siap. Nanti kita akan tagih bagaimanakah hasil dari kajiannya dan juga apakah sudah mendapat balasan surat yang dilayangkan kepada stasiun televisi yang bersangkutan. Nanti kita tahan dulu ya Bu Alia ya. Kami berharap jawaban KPI malam hari ini tidak normatif ya. Hmm. Ada jelas nih. ini melanggar iya atau tidak. <laughs> gitu kan. Itu dia yang kita nantikan. Mas Mustafa Nara, langsung mas dijawab mas. Mas Mustafa Nara hmm. merasa terusik gak dengan Azan? Atau suka dengan Azannya? Narasinya Sebenarnya... sih uh, nge-tweetnya agak cukup keras ya. Hmm. <laughs> Lihat ya. Enggak juga. Idu isu ini membuat banyak kalangan bingung. Ya. Yang semula kita mungkin berbeda pendapat, sekarang menjadi satu kubu. Ini soalnya nih coba bayangin kapan ya seumur hidup saya nggak pernah namanya satu kubu dengan Ade Armando ini kayak gara-gara isu adan jadi satu kursi sama kita ini kan luar biasa jadi memang begitu saya banyak banyak baca pendapat tokoh-tokoh itu pecah semua yang semula bermusuhan gara-gara adan jadi berteman yang semula berteman gara-gara adan jadi bermusuhan berbeda berbeda apa klaster Nah kalau dalam politik, mohon maaf ya saya tidak mengajarin, saya ini paling junior, saya ini masih muda, saya masih milenial ya, di tanpa, sini. tanpa bermaksud mengajari. Di politik itu ngerendam. ya sudah pasti yang namanya pencitraan itu wajib. Jadi tidak ada namanya orang berpolitik, terjun politik, mendarat seperti politikus seperti Ustaz Zulman, Ustaz Zulman itu sudah pasti pertama kali adalah di sini adalah harus pencitraan baik. Tidak mungkin dia akan menunjukkan, mencitrakan dirinya buruk atau jahat. Meskipun sebelumnya dia orang jahat. Katakanlah begitu. Jadi kalau kita sudah terjun ke politik, otomatis kita akan mencitrakan diri sebagai seseorang politikus atau aktivis atau pengurus atau apapun namanya yang dia positif di mata, mata masyarakat. Itu niat pertamanya. Tidak mungkin kemudian saya berniat, meskipun kemarin saya jahat, sekarang saya akan lebih jahat lagi. Tidak mungkin. Pasti akan mencitrakan diri dengan baik. Okay. Itu prinsip yang pertama yang ini saya katakan. Oleh karena itu, siapapun yang kemudian muncul di frekuensi publik, Entah itu radio, TV atau apa internet, dia muncul di sana. Kalau dia politisi, sudah pasti masyarakat sudah dalam pikiran sudah ngomong ini pasti pencitraan. Karena begini kebiasaan, setiap lima tahun ini terjadi. Entah itu pilkada, pemilu, setiap lima tahun sekali. Yang paling laris untuk perempuan adalah jilbab. Yang paling banyak kita lihat e, di Spanduk, itu juga perempuan-perempuan berjilbab. Bahkan ketua umum sebuah partai politik. Munculnya juga berjilbab, padahal Sebelumnya nggak pernah berjilbab. Ini memang memang tahunan, lima tahunan. Pilkada juga begitu. Kalau Ganjar ini termasuk pencitraan nggak? Oh, semua politis kan pencitraan. Tadi dalam saya bilang kasus di awal. Ini. Oh ya pasti, tidak mungkin orang muncul sebagai Thailand ya di di Adan, video yang dia muncul dua kali dalam sehari, tidak mungkin tanpa niat pencitraan. Mohon maaf ya, ini memang seperti itu. Persoalannya adalah ngaku atau tidak, hmm. itu iklan atau bukan. Ingin saya di situ. Saya enggak selamanya percaya kepada KPU atau Bawaslu ya soal ini karena saya sudah lama berurusan dengan mereka dan itu tidak adil menurut saya. Kalau yang berbuat itu adalah partai umat kata ngalah itu sudah ramainya luar biasa di luar sana sampai 24 jam sehari 7 hari dalam seminggu 30 hari dalam sebulan ramai seluruh itu belum akan dicoba, kami tegur belum dicoba mas eh, jangan Ma dicoba belum terbukti <laughs> oh belum gitu terbukti, kan? nah, tapi ini juga nggak ada ancaman sekali sekali enggak ada ancaman okay. itu jadi emang berbeda maka saya nunggu bawaslu mungkin dua <coughs> tahun tiga tahun kan keluar itu menunjuk KPI ini tugasnya KPI ini bukan bawaslu tapi KPI kan begitu kan sang lembar kan hmm. nah persoalannya gini Ganjar ini saya seumur hidup saya Mohon maaf sekali. Kalau Yusuf Mansur, saya tahu beliau adalah orang pesantren, pimpinan pesantren. Meskipun nggak pakai kopi ya, saya tahu beliau adalah orang yang religius. Jadi kalau dia muncul di talent apa Adan, saya nggak kaget sama Yusuf Mansur, karena beliau memang religius dari awalnya memimpin pesantren dekat rumah saya gitu. Atau beliau-beliau ini dari Muhammadiyah apalagi ya, saya tahu. Tapi kalau Ganjar, mohon maaf nih, ini kan yang kita gaung-gaungkan bukan kita, ada sebuah kelompok yang menggaung-gaungkan. Kalau kita milih pemimpin jangan milih yang soleh. Ini juga ngomong gitu dulu ini, jangan milih yang soleh. Dulu dulu. Lah <laughs> sekarang berubah. Jangan jangan kemudian azan itu mencitrakan seolah-olah pemimpin yang harus kita pilih itu yang soleh gitu. Memang ini menjadi menjadi bumerang jadinya. Ganjar, mohon maaf sekali saya ngomong. Sebelumnya dalam dua pekan sebelumnya itu viralnya bukan soal religiositas. Mohon maaf ya. Soal apa coba video? Tiba-tiba berubah menjadi Thailand di azan. Ini kan mengagetkan masyarakat Maksud netizen. Maksud apa nih Bang? Ini persoalannya ini, ini politenitas atau identitas politik kan suka dibolak-balik. Hmm. Kalau politenitas itu mainnya di ranah, nasib, kemudian kesamaan pikiran, kesamaan tujuan, lalu mencapai tujuan yang, yang capek. Kalau identitas politik itu mainnya di alih warna, style, ya kan? Itu kemudian semacam apa ya, warna lah pokoknya. Tapi kalau dia kebalik, ini parah. Dia identitas politiknya adalah misalnya nih, perwong cilik. Lalu dia memunculkan diri sebagai pro agama. Pasti ini akan diomongin ini mencuri identitas pihak lain. Jadi identitas politik yang dia tidak punya, dia munculkan dalam setiap pemilu. Itu namanya mas Nara, mencuri. Sambil kami tayangkan kembali cuplikan azan, tidak ada logo, tidak ada simbol parpol, ya. tidak ada gambar yang mengarah merah identik dengan PDIP, tidak ada sama sekali, Mas. Ya. Dalam cuplikan APK video Azan tersebut. APK itu tidak berbunyi, bendera enggak berbunyi, logo enggak berbunyi. Apakah sesuatu untuk menawarkan sesuatu harus bunyi? Enggak. Dia jelas akan menjadi capres. Memang belum mendaftarkan. Tapi kan sudah dideklir di mana-mana. Di oh, ganjar tiap hari lari-lari ke sana kemari pakai celana lucu-lucu itu. Sebagai baca pres ya. Orang sudah tahu. Jadi di image masyarakat terhadap ganjar itu adalah baca pres. Bukan baca wapres sudah tahu masyarakat itu. Meskipun belum daftar. Nah kalau bawaslu dulu gini. Ketika Partai Umat mengelanggar dikit ya, pasang bendera di samping masjid, langsung ngomong ini melanggar karena kampanye di luar jadwal kampanye. Hmm. Kalau kemarin berubah lagi, kan belum jadwal kampanye, jadi urusannya KPI, Jadi <guruh> lucu. Ya. Nah seperti itu, jadi kalau ganjar ini yang muncul, otomatis masyarakat akan bilang, ini sudah pencitraan dan juga politik identitas. Yang salah karena sebenarnya style dia, warna atau identitas politik dia bukan itu. Seandainya dia itu syutingnya itu lah bersama wong cilik, wong miskin hmm. di pinggir pinggir sungai, masuk dia bukan politik identitas. Oke, okay. karena identitasnya sama yang dia yang dia bangun selama ini, tapi dia masuk ke ranah agama. Bang Nara, Bang Nara, kalau saya boleh bacakan, uh, postingan Anda ya, dengan menampilkan uh, gambar Pak Ganjar yang uh, muncul di tayangan Azan. Hobinya apa? Yang dipertontonkan apa? Inilah politik munafik kata ya, bukan politik identitas. Ya. Munafik bang. Ya betul, jadi begini. Kalau dalam agama Islam, pasti sini ngajarin ya. Munafik itu apa? Yang diomongkan gak sesuai dengan... Ibadah loh ini bang. Iya betul, tapi kalau bahasa kita, kalau bahasa umum bukan bahasa muslim itu. Ya ini namanya lambe dan tempe dan seterusnya. Esok sore, apa? Esok, esok tempe sore dele dan seterusnya. Mohon maaf saya ceritakan kan, dua minggu sebelumnya, tiga okay. pekan sebelumnya. Image Pak Ganjar itu bukan soal dekat dengan agama, okay. dengan ajaran seterusnya. Beliau itu lebih ke mohon maaf, ini enggak enak mau ngomongnya itu, enggak enak saya itu. Karena gini, kenapa pemimpin, pemimpin negara ini kalau belum jadi pemimpin selalu begini, coba lihat gagasannya ke depan. Coba lihat, ke apa namanya programnya ke depan enggak okay. pernah lihat masa belakangnya sebelumnya apa jadi masih konsisten ya kita dengan kita beli mobil ya? aja kita beli mobil hmm. aja kita pikirkan kita lihat bawahnya ini kropos apa enggak ini apa namanya uh, apa bekas banjir atau enggak hmm. mobil kita melihat masa lalunya Bagaimana calon pemimpin bangsa yang akan memimpin mayoritas muslim ini okay. sama sekali nggak melihat masa lalunya. Mas Nara melihat ini karakternya. tidak ada sentimen okay. pribadi sama, oh, sama sekali? Oh gak ada, gak ada. Oh, okay. nggak ada. Kita ini ke ini. UYM boleh? Mas Nara kita ke UYM. Kalau UYM melihatnya apakah ini karena kebisingan di akar rumput sehingga viral kemudian digoreng atau sesungguhnya dalam kajian secara agama? Mungkin Mas Mustafa digunakan. ngiri aja. Munafik ada, katanya ada tempat UYM. Nih, gitu. <laughs> ya, kalau ada tempatnya mekali gitu. Jadi kalau saya kan berusaha dengan izin Allah hmm. positif ya. Apa aja baik sangka aja. Saya pernah misalkan ini berbeda topik. Ada orang bilang, masa tuh artis umroh aja dia pakai kerudung, pakai jilbab. Terpulang bagaimana? Saya bilang, iya lumayan tahu sembilan hari dia pakai kerudung. Kenapa kita nggak doain yang baik-baik aja? Nah, doa saya yang baik-baik apa? Ya semua capres, nanti semua cawapres. Ya monggo, bismillah. Umat pengen nunggu kok umat pengen ngelihat kok ya pada ke masjid apa enggak, sholat apa yang enggak, ngaji apa yang enggak, kan umat pengen juga merasa terwakili kan bahwa semua punya kesalahan, semua punya masa lalu. Di sini siapa juga yang nggak pada punya kesalahannya, nggak pada punya masalah lalu, kan pada punya. saya setuju tidak boleh melihat ke apa harus melihat ke belakang, tapi bukan kita juga harus melihat ke depan. Saya tahu dengan cara begini, misalkan Pak Ganja Benar-benar bisa istiqomah ke masjid tiap waktunya. Kan, umat memang bakal... sebelumnya enggak. Bagaimana nih? Ya, yeah, saya enggak tahu. Hati -hati kita ya, bukan bininya juga, gitu kan? Tapi ya, kita yang berdoa kan, baik sangka dan berdoa. Dan posisi, positioning beliau kan, dengan segala hormat saya kurang pengetahuannya. Tapi kan masih sebagai masyarakat biasa, berbeda aduh dengan bendera. Bendera kan clear, ke bendera itu clear, enggak apple to apple juga. Kalau tadi misalkan Mas Ganjar, Pak Ganjar kan dia tampak tribut juga masih sebagai warga biasa yang belum didaftarkan. Tapi itu karena saya mungkin Tapi tadi tudingannya jelas UMK kata Bang Nahra ini bagian dari pencitraan bahasanya. Kembali tadi. semua pada niat masing-masing. Hmm. Bayangnya sih kita enggak usah masuk ke posisi niat masing-masing. Kita hmm. udah bahaya kalau kita ngomongin sesuatu masuk kepada potensi niat. Potensi niat itu mendingan kita jadi doa mudah-mudahan dia terus begitu. Nah, kalau terus begitu kan cakep. Dan penting juga kita melihat misalkan kandidat-kandidat uh, lain keberpihakan terhadap agamanya seperti apa. Mau nggak mau ya Indonesia adalah negara yang agamis. Insya Allah mudah-mudahan kita akan melihat bukan sebagai pencitraan tapi sebagai doa kita bersama. Oke menurut Anda ini termasuk dalam politik identitas enggak? Uh ya? Enggak itu mah identitas politik, politik identitas itu kan kalau ngancem-ngancem kan. Kalau nggak milih ono ntar jadi begini, kalau nggak milih ini ntar jadi begitu. Enggak, enggak ada ancaman, enggak ada apa. Gestur apa segala macamnya, insya Allah ngalir kayak kayak air aja gitu ngalir gitu. Tapi Bahwa kami sekarang... dengar UYM sebagai ordal, orang dalam. <laughs> kan tahu juga yeah. kan, di stasiun TV-nya kemudian interaksi mungkin dengan yang empunya, medianya, hmm. salurannya dan juga komunikasi dengan Ganjar. Apakah Ganjar tahu dengan segala konsekuensi, resikonya ketika tampil di azan tersebut UYM? udah dihitung bahwa ini kan yang eh, kemudian pasti ada pro kontra hmm. udah itu mau udah udah dihitung tapi kan kita mengedepankan ini ada pendidikan yang baik kan harus sepakat dong ya kan Pak Mustafa Pak Ade dan semua yang lain kalau emang ada sisi baik yang bisa kita munculkan kenapa harus sisi buruk yang kita munculkan sisi baik aja jadi jadi pelajaran berharga buat nanti semua yang ada di gerbong yang bersangkutan kita mau bela siapa tuh masuk masjid, ayo gitu masuk masjid begitu. Ya tentu sesuai dengan agama masing-masing. Silakan masuk gereja, silakan masuk wihara dan seterusnya. Hmm. Tapi ini perbuatan baik yang bisa ditiru menurut saya. Tinggal kan kalkulasi berikutnya kan ini kesalahan atau tidak. Hmm. Nah ranah ini kan sekali lagi ada kemudian yang nanti akan menjawab. KPI, KPU, dan lain sebagainya. Hmm. Semoga mudah-mudahan kita menunggu nih hmm. dari teman-teman yang lain bisa mengikuti gitu. Okay. Dan harapannya kan, harapannya sederhana aja gitu. Mudah-mudahan abis ini bukan pencitraan. Bukan sekedar pencitraan artinya ada tanggung jawab dong ketika sudah mewarnai dirinya. Atau sudah diwarnai, yuk bismillah ayo gitu. Misalkan dia ayah yang tidak baik, suami yang tidak baik, hmm. ibu yang tidak baik, istrinya yang tidak baik. Tapi ketika dia sudah masuk ke pencitraan ayah yang baik, mudah-mudahan dia terpenjara dengan pencitraan baiknya itu kan jadi keren, hmm. jadi bagus. Hmm. Saya sih setuju ya dengan pendapat ini. Teruuh. Namanya ya, orang diterilah. sholat pasti baik, ya. pasti baik. Hmm. Apalagi menjadi talent adhan pasti baik. Hmm. Kalau ini sebuah kebaikan, gimana kalau nanti pekan depan adalah Anis yang menjadi talent adhannya, terus dia ada di, kegilir di, di, di nanti Prabowo berikutnya, itu ya kan, juga karena MNC. Ya, kalau saya sih setuju benar. Nah, persoalannya beliau Television bukan emisi. Ya, di sini nanti harus tanya ke Pak Haritanu ya, <coughs> apakah ini membayar atau tidak, atau gratis atau tidak? Karena dalam dalam uh, nuansa politik seperti ini dalam tahun-tahun politik, semuanya akan muncul tokoh politik sebagai politik politik yang dia sedang bermain. panggung, panggung panis kalau, sudah lebih banyak loh sebenarnya. Oh, kita nggak mau soal itu dulu. Ini soal adan dulu. Kalau soal perbandingan nanti kita Oh iya, artinya kan sebenarnya fokus eh, adan maksud saya iya. adan dulu. Kebetulan, dengan izin Misalnya Allah, kan ini. masuk kepada posisi yang memang tiap hari, dan kebetulan tayangannya sama. Tapi, teman-teman yang lain sudah pada begitu silaturahim politik ke bukan, kiai, bukan. Ini ke Ini frekuensi publik. Maksudnya, kalau soal itu, pasti frekuensi publik yang dipakai, oleh. I kan pasti terbelah. Oleh adan Pak. ini pasti tentu terbelah, ini oleh pasti ada. Bermasalah. Kita juga harus menghargai yang memang kontra. Ya, it's okay. Makanya, saya bilang nanti tinggal wasit nih. Tinggal wasitkan kita kembalikan kepada ulil amrinya, kita hmm. kembalikan kepada Mas Nara, wasitnya. tapi kan kata UYM tadi bisa memantik, bisa mengajak yang lainnya untuk ikut rombongan dalam kebaikan tadi bahasanya. Kalau kita oh iya. Kalau kita untuk memandang semua dengan positif, hmm. setuju setuju aja. Okay. Tapi kita juga hafal dengan tipikal-tipikal politik, hafal semuanya. Pak Mustafa, bah saya, saya sebagai yang, pribadi dulu ya. Nanti dulu. Jadi ada ya, kalau Ustadz kan belum lama di politik kan, mohon maaf ya. Jadi misalkan ada orang nyalak, ini membantu di masjid Ustadz, apa namanya ini, karpet. Begitu enggak jadi udah ambil lagi karpetnya. Ada seperti itu. Dia rame-rame membagi jilbab. Begitu enggak jadi, copot juga jilbabnya. Waduh. Di partai politik juga ada tuh, nyalek di, di Sumatera Barat. Perempuan, kalau dengan sini partainya beliau dulu ini. Ketika nyalek, oh rapet. Begitu enggak jadi, sekarang copot jadi presenter TV, eh, podcast. Jadi yang seperti itulah tipikalnya politik-politik. Tidak baik, semua sih, tidak saya, semua. Baik, e, bismillah. Saya sebagai warga negara biasa, dan sebagai orang yang pernah banyak berbuat salah. Hmm. Ketika ada di masa lalu salah, katakanlah soal video porno. Kemudian sekarang kemudian ada upaya hmm. untuk membereskan, untuk membalikkan. Kenapa kita nggak appreciate sebuah kesalahan dong biar bagaimana hmm. mengatakan bahwa itu masalah video porno. Hmm. So, kita sepakat bahwa semua everybody has his own mistakes. Hmm. Clear. Tapi kemudian ketika seseorang berusaha untuk menunjukkan kesebalikannya. Dan itu bukan pencitraan. Si istrinya juga itu kan sebuah, sebuah apa, keturunannya luar biasa. Artinya secara pencitraan lain-lain enggak juga. Satu lagi. Kadang kan kurang menunjukkan saja. Nah, ya. Cuman maksud saya kenapa kita tidak memberikan tempat juga. Ketika ada orang pengen berubah. Ketika ada orang eh, persepsinya juga pengen berubah kan baik gitu ya. Baik. Daripada kemarin diomongin soal yang satu mendingan soal yang ini kan keren. Jadi begini Ustadz, iya. Saya sih setuju aja. Siap salah ya, Jadi siap tiga siap salah. salah. Ada tiga calon. Kita beli sayur uh, tiga apa? tiga terong yang 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 ingin kita makan. Tiga terong ini kondisinya berbeda. Yang satu udah pasti jelek kemarinnya. Ini kita lihat bagus sekarang ini. Tiga-tiganya yang satunya ingin berubah menjadi bagus satunya sudah bagus, satunya dianggap lebih bagus lainnya. Saya kalau mundur paling kecil yang saya pilih, kalau yang soal ini apalagi pemimpin gitu. Jadi sekarang yang tersedia tiga, satunya bermulai mau berubah. Yang tidak apa-apa itu niat semua itu semuanya baik. Cuman yang ada menurut saya ya kalau ini kan berbeda partai ya hmm. jadinya kan. Kalau saya tidak mungkin pilih sesuatu yang saya sudah tahu masalahnya seperti itu, baru mulai sekarang konon oh, mau berubah katakanlah. Kan bukan beliau sendiri yang ngomong kan. Kalau soal pornografi, beliau sendiri yang ngomong niat, lah kalau saya suka gimana gitu kan maksudnya ini kan pengakuan sendiri bukan dipaksa ya pengakuan sendiri okay. ya mending saya pilih ya seseorang yang sudah tentu baik di Singkat mata saya iya. masa lalunya maupun gagasan masa depannya ya itu persepsinya Pak Mustafa Nahra sendiri ya mm. bahwa dari mungkin dari pihak Pak Ganjar dan teman-teman semua mungkin juga tidak ada tidak ada apa ya, tendensi atau tidak ada kepentingan misalkan hmm. untuk menunjukkan pencitraan di posisi hmm. itu. Cuman kalau kita yang melihat adalah kebaikan ini harusnya diapresiasi dan silahkan tetap teman-teman yang lain juga mengambil posisi yang mungkin sama okay. gitu. Iya silahkan masih ada. TV kalau masing -masing. memang sudah dihitung-hitungkan begitu dari pihak stasiun televisi maupun juga dari pihak ganjar sudah ada perhitungan, bukankah sebuah stasiun TV harus netral ya? Yeah? Ya netral kan ditunjukkan ini kan masanya bukan masa baca saya kan tiga? Iya. Hmm. Nah kalau soal itu sih mungkin teman-teman yang lain lah yang menjawab. Artinya ketika kemudian ada aspek regulasi, hmm. aspek regulasi, kan juga tidak ada, tidak ada atribut di masa yang masa belum didaftarkan. So ini so, bab masalah persepsi. Kalau masalah persepsi kan belum azan aja persepsinya kan udah dari teman-teman emang begitu kan okay. gitu. Iya kan? Ya bagaimana persepsi mah, bagaimana kalau emang temennya ya temennya, kalau emang musuhnya kan musuhnya. Supaya tidak ter terlalu keruh Maria malam hari ini, supaya makin jelas ini yang dipersoalkan munculnya ganjar dalam azan atau saluran publik yang harusnya digunakan untuk kepentingan halayak, tapi ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang. Sesaat lagi ditanggapi Bapak-Bapak, hanya di demokrasi ini. Langsung kita lanjutkan diskusi. Saya mau ke teman Ganjar, Mas Uki. Anda melihat ini sebagai kampanye terselubung tidak banyak yang mengatakan seperti itu. Bahkan tadi disampaikan politik munafik katanya. Tersinggung nggak ini? Uh, saya pikir sebenarnya statement Bang Nara ini berangkat dari sebuah uh, apa ya namanya ya uh, persepsi negatif yang sudah telanjur ada bahkan sebelum azan tersebut. Personal maksudnya. Personal, personal. Oh, saya wow. mau nanya sama Bang Nara ya. Bang Nara ada nggak di sisinya Pak Ganjar setiap jam 4 subuh? Ba Bang Nara ada nggak di sisinya Pak Ganjar setiap jam 12 siang setiap hari? Beda polisi kan mas. Saya, Bang lesi. Nara ada nggak di sisinya Pak Ganjar setiap jam 3 sore gak ada, atau jam gak. 6 sore? Enggak ada, enggak ada. Gak ada. Lalu bagaimana Bang Nara di sini sudah ngejudge bahwa Pak Ganjar itu munafik? Siapa tahu Pak Ganjar memang sholat kan nggak tahu juga kan siapa tahu ya, kan? Ya tapi saya nggak ngejat apa-apa. Saya nggak ngejat apa-apa. Coba berdua berdua. Saya nambahin dikit ya. Kemarin kan saya pergi haji bareng beliau ya. Full. Full. Tuh. Dan Bahkan ada saksi di sini bang. Dan nggak e, nggak pernah naik ke sokmed lo biasa iya. aja lo. Artinya okay, okay. tuduhan yang nanti saya ya. Tuduhan berdasarkan ketidaktahuan. dan ini bahaya sekali. Oke okay, oke. Okay. Bahaya sekali Boleh bang. Beresnya satu menit, satu setengah menit. Okay. Bahkan Pak Yusuf Mansur pernah nah. bilang Jokowi itu pesanan kemis onas 24 jam ya, enggak di enggak juga kan. Ini ini autotopik, ini autotopik. Ya. Ini autotopik. Ini out of topic. Waw. Bukan jadi, lain. <tuk> jadi, tuh, <tuk> hmm. <tuk> <Coba layak tuk> jadi 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 tuduhan munafik Bang Nara ini sebenarnya pepesan kosong. Beliau itu enggak pernah tahu apakah Pak Ganjar itu sholat subuh apa enggak. Beliau enggak pernah tahu apakah Pak Ganjar sholat zuhur, asar dan maghrib, dan isya apa enggak. Saya enggak mau ngejacat apa-apa. Tapi wudu, saya wudunya nggak mungkin. Karena saya kalau biasa pasti nggak salah wudunya. Karena saya nggak mungkin ya membuat kesimpulan tentang religiusitas seseorang hmm. berdasarkan ketidaktahuan saya, bang Nara. Wudunya aja salah, Pak. Kalau oh, semua orang tahu wudunya salah. Apa, Coba so baju seorang ini nggak dilipat. Misalnya soal lengan. Wudunya ya. aja salah, bang Nara. Bagaimana sholatnya, bang Nara? Wudunya aja salah, bang Nara. Bang Nara dia sedang mengusap wajahnya, ya. Dia sedang mengusap wajahnya. Ada orang yang pas bagian lengan baru digulung. Ada. Kalau jadi guru, ada. kalau jadi guru, jadi, eh, jadi ini prasangka aja ini bang Nara ini. Jadi guru gampang. Kalau emang salah betulin aja kan. Artinya <laughs> nggak usah marah-marah juga. <laughs> iya iya iya. Santai aja. Apalagi apalagi bang Nara ini jangan bikin tata tertib wudu sendirilah ya. Itu kan soal kebiasaan. Ada orang yang sebelum wudu tangannya digulung dulu. Ada yang pas bagian lengan ingin dibasuh. Baru lengannya digulung. Jadi jangan bilang sekonyong-konyong wudunya salah. Jadi uh, uh, apa menjawab itu saya pikir saya pikir Bang Dara ini udah ngawur ya. Uh, tadi saya mendengar ya apakah ini melanggar aturan KPI apa hmm. enggak? Saya eh pertanyaannya begitu tadi ya. ya. Saya pikir saya enggak punya kapasitas, kompetensi untuk menjawab ini ya. Walaupun ya uh, saya mungkin kita bisa melihat ini bagian dari ini adalah iklan. Oke, pertanyaannya kemudian adalah kalau memang benar ini iklan, apakah ini politisasi agama? Iklan politik artinya. Enggak, misalnya itu iya. Ya, hmm. tapi ini bukan saya yang berwenang mengatakan. Suki masih ya. mempertanyakan juga apakah ini advertorial atau bukan itu ya, ya? Saya mempertanyakan itu oh, okay. ya. Saya mempertanyakan masuk itu ketanyakan. karena kalau memang ini adalah sebuah aturan harus jelas aturan ini berlaku untuk siapa? Hmm. Karena Pak Ganjar ini belum capres, dia adalah rakyat biasa, hmm. ya. Yang kedua, ini belum masuk masa kampanye dan sebuah aturan itu punya definisi yang baku soal seperti itu dan definisi iklan itu apa? Adakah ajakan atau apakah gitu ya di aturan tersebut ada harus ada bab penjelasan di sana. Jadi buat saya ya, perdebatan soal aturan ini bukan kita yang berwenang untuk menjawab. Bukan kita yang punya kompetensi untuk menjawab. Itu nanti KPI Mas Uki. Tapi Betul. Bang Nara ditanggapi dulu tadi, Bang Nara berarti omongan di awal, di segmen pertama pepesan kosong semua tadi. Pepesan kosong semua itu. Mas Itulah Nara aja. ditanggapi dulu. Begini, kita be, uh, apa, berbicara berpendapat itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman. Literasi-literasi kalau pep, kalau omongan kosong semua mana bagian saya yang pesan tersebutkan coba selain soal tangan soal apa kalau semua lo ya coba sebutkan mana lagi yang pesan kosong yang bagian Bang Nara bilang munafik itu pepesan kosong karena udah jelas Bang Nara itu membuat tuduhan ya seolah-olah Pak Ganjar Pranowo itu nggak pernah sholat tahu-tahu mau menjelang pemilu itu sholat dan Bang Nara kemudian melabelkan label munafik kepada lihat. Pak Ganjar Pranowo. Pendapat saya bukan dia munafik. politik munafik. Coba nah, lihat. Ya, iya, itu. Beda. Itu. Lalu apa yang membuat Bang Nara mengatakan itu adalah politik Dari munafik? Dari awal saya bilang, politik itu teorinya pasti pencitraan. Enggak usah ditutup ya. Begini, begini Bang Nara. Begini pencitraan. Bagaimana? Pencitraan adalah political marketing. Ya, Dan memenka. itu sah-sah saja. My yang enggak boleh adalah kebohongan nah. di depan kamera, di belakang kamera lain. Hmm. Nah, munafik itu adalah kebohongan Bang Nara, dan Anda sudah melabeli okay. Pak Ganjar munafik. Enggak, oh. itu namanya politik ya. munafik berbeda. Iya, ya. lalu apa? apa? Politiknya. Ya, definisinya tuh apa? Ini oke okay, oke. Definisinya okay, okay. Lihat, apa? Lihat, coba, lihat. coba. Ada namanya politik identitas, ini enggak ya. omong, omong ya, pribadi. Ya, ya, ya. Ya, ya. Awal saya Jadi politik munafik pribadi. yang Anda sematkan kepada Pak Ganjar, itu definisinya apa? Pertama ya, hmm. pertama dasarnya semua politik adalah pencitraan, dua. Kebiasaan yang dilihat oleh masyarakat. Itulah yang akan nanti diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dipertontonkan kepada masyarakat secara umum. Oke. Tidak disembunyikan. Politik munafik Pak Ganjar yang mana? Saya nggak bilang Pak Mumpuan, Pak Ganjar. Politik munafik oh, itu. tadi gimana? Loh, tadi dibilang bukan munafik kebiasaan di Kebiasaan seorang calon-calon. Lihat nih. Olah. Kalau Pak Yusuf Mansur. <laughs> loh, dengarkan dulu. Pak Yusuf Mansur seorang kiai. Dia menjadi talent artis adan cocok. Tapi kalau baru saja menjadi orang yang lekat dengan pornografi. Menjadi talent adan mohon maaf no no artinya itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo ya Yang memang ya. pelakunya cuma satu okay. tapi saya melihat politiknya Blas, bukan pribadinya ya, ya. politiknya ya, okay, ya. Di sana, soal azan ini apalagi yang ada di gambar itu kaitannya adalah dengan kebiasaan Pak Ganjar untuk sholat hmm. mohon maaf saya tahu betul Bang Ade kerap kali dilabeli anti Islam oleh orang-orang yang nggak setuju dengan ganjar dulu politiknya sebentar dulu. Saya, saya hanya memberi contoh Bang Ade ini sholat lima waktunya itu nggak pernah kelewatan azan ya anda 24 jam. Tapi, pak Ade. tapi, kan, enggak juga, kan? tapi, tapi, sebentar, 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 begitu. Bang Nara, sebentar, Bang sudah Nara, ke pak Ade bahwa sebentar, bang, bang Nara, sebentar, bang, bang, Nara, bang Nara. Semua punya kesempatan untuk bicara, <tuk> Bang Nara. Bang Ade enggak pernah ngastuin ke orang bahwa beliau sholat, Enggak ya? pernah mempertontonkan ke orang bahwa beliau sholat. Ya? Pertanyaan saya, Anda sudah melabeli beli Pak Ganjar? sebagai seseorang yang no. memainkan Konsep politik munafik soal -soal sebentar 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 di video tersebut kok di video tersebut mana di tayangan azan tersebut ditampilkan pak ganjar sedang sholat. azan sholat. ini korelasinya kuat ya lalu anda mengatakan dalam tayangan video tersebut pak ganjar sedang memainkan politik munafik maka saya tanya ke anda apakah anda pernah Uh, uh, apakah anda selalu berada di samping Pak Ganjar Pernyataan jam 4 subuh pernah. Enggak pernah, pernah kan? Masuki ini ya, enggak, enggak pernah. Anggap, ini poin pengulangan, hmm. tapi seperti ini, Masuki. Ini sebenarnya berlaku untuk semua media di tanah air bahwa porsinya harus sama, harus berimbang, bahwa kita mewadai ada yang kampanye, mungkin ada yang relawannya bergerak semua. Tapi seperti ini tadi Gus sempat membahas ketika Anies waktu itu di Aceh, di Pasuruan. Gus coy saat Coba sempat masuk ke masjid apa? Mas Uki hmm. itu kalau tidak salah sempat ramai juga riuh ini politik identitas dituding hmm. kesana begini <tuk> saya itu sebelum kesini sampai membuka banyak sekali literatur hmm. tentang apa itu politik identitas ya saya bawa catatan saya sebutin aja tiga ya <tuk> definisi politik identitas yang pertama dari Adian Husaini tahun 2005 beliau itu mengatakan politik identitas atau politisasi agama ini kaitannya dengan manipulasi ajaran agamanya manipulasi ajaran agamanya untuk kepentingan politik elektoral jangka pendek si politisi atau kandidat. Oke, okay, itu yang pertama. Yang kedua, cendikiawan Muslim almarhum Buya Syafi'i Marif, ya, beliau mengatakan, ya, politisasi agama adalah penggunaan agama untuk tujuan politik tanpa moral, etika dan alat sehat, eh, akal sehat, sorry ya. Kemudian ada juga dari mantan Menteri Agama yang mengatakan ini dalam kaitannya selaku Menteri Agama yaitu Pak Lukman Hakim, ya. Beliau mengatakan politisasi agama adalah menjadikan agama sebagai media sarana instrumen. Ya. Jadi politisasi agama dapat kita simpulkan, saya simpulkan setidaknya adalah merendahkan posisi agama. Serendah komoditas, di kafling, ini barang saya. Ya. Barisan saya barisan Tuhan, di luar barisan saya adalah musuh Tuhan atau barisan saya barisan Tuhan rival politik saya adalah rival Tuhan itulah politisasi agama yang memecah belah Oke. ya ini menurut literatur sebentar 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 bang nara sebentar bang nara hehehehe sebentar 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 sebentar, Tahu, sebentar, sebentar, sebentar. Hmm. saya sudah jelas bilang bu ya safi hmm. Mari, orang muhammadiyah bang nara sebentar saya belum selesai tapi saya belum selesai Lanjut. apa yang dipertontonkan dalam tayangan azan tersebut hmm. ya adalah religiusitas seseorang ya Terlepas ini melanggar aturan KPI apa nggak, saya nggak tahu, bukan hmm. saya berwenang. Tapi begini, religiusitas seseorang, ya, itu menampilkan ketundukannya kepada Tuhan, kepada agama, okay. bukan sebaliknya hmm. menjadikan agama tunduk sebagai alat, sebagai instrumen, ya, dan religiusitas seseorang ini adalah bagian dari mempertontonkan humanisnya si kandidat. Ini sama levelnya dengan, ya. Dia mempertontonkan bagaimana dia dengan keluarganya, hmm. dengan istri dan anaknya. Sah-sah saja artinya. Bagaimana dia ya dengan hobinya, Pak Ganjar hmm. misalnya suka lari. Dan religiusitasnya sah-sah saja. Okay. Toh dia nggak menjadikan agama itu sebagai instrumen, alatnya dia. Oke, Gus Coy. Saya langsung mau ke Gus Coy dulu ya. Gus Coy, sah-sah saja ini bagian dari menunjukkan re, religiusitas seseorang. Dan bahkan saat ini Pak Ganjar juga ma, warga biasa. Bukan karena belum mendaftarkan diri, bukan... Capres dan lain-lain, silakan. Iya kalau Mas Kanjar ditampilkan dalam iklan TV di saat ada nanti Mas Anies kita tampilkan khutbah iklan khutbah, kan? Nah itu itu sama-sama. Jadi itu sholat Jumat tampilkan. Nah kira-kira dipersoalkan nggak apa? nanti menteri agama atau sekjen, apa tadi itu, PDIP, hmm. ah, ah, masih berstatement seperti itu apa enggak? <tuh> ah, itu komentar saya yang pertama. Jadi saya tidak menyalahkan atau tidak apa, untuk keseimbangan aja, kira-kira. Nah, Prabowo juga diajak Gus Coy, baru dua tadi Ganjar, Anies, <tuh> Prabowo juga ya, diajak Prabu Gus Coy. Prabowo juga boleh, Prabowo juga boleh, aja ya. Cuma kan ini iklan, jadi nanti urusannya bayar. Ya. <tuh> <tuh> Tapi umpamanya uh, TV-nya mau gratis juga kan gak ada soal. Sama-sama. Ini azan ini khutbah. Ya. Uh, Oke okay, itu komentar saya yang pertama. Yang kedua adalah begini saudara-saudara. Uh, Berpolitik di Indonesia basisnya adalah Pancasila. Berarti berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Itu basis. Nah, Sila-sila yang ada di, Sila, ada di Pancasila sebagai basis kita berpolitik di Indonesia itu uh, mayoritas yang dipayungi atau yang berbasis Pancasila itu adalah mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim dalam politik, dalam teori dasarnya, di mana saja kita berpolitik, maka kita akan selalu mempertimbangkan basis kultural masyarakat di sebuah negara itu Kristen, Katolik atau Islam. Ketika mayoritas Muslim maka idiom-idiom yang kita gunakan atau mungkin perilaku-perilaku, tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat itu, itu kita ingin berada. Di dalam bagian itu. Kita ingin menjadi bagian dari itu. Dan itu logis. Dalam sebuah uh, praktek politik. Karena di Indonesia itu mayoritas muslim. Maka politisi atau siapapun yang ingin jadi pemimpin. Ingin mendekatkan dirinya di situ. Dan sebagai salah satu simbol penting. ya Panggilan. Uh, panggilan. Solat. Ketika orang sholat, maka di situ adalah cermin kesolehan seseorang. Ingin didekatkan di situ, ya. orang yang dulu tidak pernah ziarah kubur karena masyarakat Indonesia banyak ziarah kubur, maka kemudian dia ikut ziarah kubur. Ya. Di dalam ziarah kubur nah nanti, ketika dia tidak terbiasa, sebelumnya tidak terbiasa, kemudian karena dia mau jadi pemimpin. Kemudian ingin dicitrakan menjadi bagian dari mayoritas Muslim itu begitu, maka di situ akan kelihatan uh, tradisinya akan kelihatan. Misalnya ziarah kubur di ziarah kubur itu ada etikanya, etika tidak boleh melangkai yang diziarahi gitu kan? Tapi dulu ada salah satu tokoh calon calon rakyat presiden atau presiden dulu ketika ziarah ke Mbah BISRI Jombang itu kemudian di rame di apa namanya di medsos ya. Kalau yang ganjar tapi sudah sesuai ya Gus. Ya sebentar, ini saya mau beri contoh aja okay. ya. uh, <tuh> itu ketahuan bahwa dia tidak pernah ziarah kubur sehingga kemudian ketika ziarah kubur tidak punya etik gitu kan. Ya. Begitu juga uh, uh, kasus misalnya Mas Ganjar gitu kan. Ya. Mas Mas Ganjar. Saya tidak uh, tidak apa namanya berpotensi untuk ini salah atau benar? Ini ada aturannya sendiri karena itu iklan, itu ada di TV, ya kan? Uh, menggunakan ranah publik yang terbatas segala macam itu eh uh, uh, ada bawaslu, ini mereka yang akan melihat. Tapi dalam konteks saya, dalam konteks dia ingin mendekatkan kepada arus utama uh, arus utama penduduk negeri ini yaitu muslim, maka itu kita anggap logis saja. Hanya, hanya di sini nanti akan ketahuan tradisi itu. Misalnya, nggak ada yang salah wudhu uh, apa tidak mewingkis apa bajunya itu nggak ada yang salah. Cuma biasa saja, kebiasaan saja. Pada umumnya orang kalau wudhu berlengan panjang itu pasti diwingkis dulu biasanya begitu. Ini soal uh, soal kebiasaan. kebiasaan. Paling tidak yang kita ketahui di lingkungan kaum santri kan begitu kan nggak tahu kalau di lingkungan orang yang tidak muslim yang tidak santri kan juga banyak muslim abangan ya kan <tuk> tapi yang muslim santri pasti ngetawain itu oh berarti itu tidak terbiasa ya. oh jadi ada hal yang memang biasa dilakukan boleh dilakukan tetapi ada hal boleh tapi kurang pantas ini oh, sepertinya ya? Gus hati-hati betul malah kan? memilih kalimat jadi, demi kalimat. Dari boleh mungkin dalam konteks aturan <laughs> boleh dalam konteks karena bahwa seluruh belum masuk <coughs> uh, apa namanya KPI belum masuk, <coughs> tapi ada hal. Jadi istilah Kiai ya Yusuf Masur itu itu mubah, apalagi ditambah kita khusnudon, itu bagian dari niat baik. Ya sudah, tapi di dalam norma kita tradisi kita itu ada yang pantas, ada yang tidak. Ada yang elo, ada yang tidak, ada yang ah, ini kayaknya saru. Ini Patil statement ini Allah. bukan karena koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan terusik karena konstituennya bisa diambil Ganjar Pranowo. Sesatnya, enggak, enggak ada urusannya. dengan itu. Kita lanjutkan Gus coy tadi jadi narasi yang agak adem gitu ya malam hari ini bukan karena takut konstituennya diambil oleh Ganjar kan? Yang jadi ini termasuk ya. politik ini politik, politik semua identitas nggak? Kan? Semua rakyat Indonesia adalah konstituen kita, konstituen kita semua <laughs> ya kan? Tergantung kita aja pendekatannya. Nah kalau Mas Ganjar uh, beriklan lewat Aldan memang pasti ada yang mengatakan itu bagian dari politisasi agama. Oh. Itu kalau Anis waduh udah ributnya kayak apa itu. Itu su saya sudah membayangkan dulu dia jamaah di masjid uh, masjid uh, Aceh Pasuruan udah dianggap politisasi agama atau politik identitas. Maka gini ya. Dengan kasus Mas Ganjar ini, <tuh> maka jangan mudah untuk ngecam orang uh, menggunakan politik Identitas karena begini, ya. Ini karena begini, ya. Kita harus sadar betul, Indonesia ini Muslim mayoritas, tidak bisa seseorang, ya, ingin memperoleh legitimasi kultural, legitimasi religiositas, atau spiritualitas itu tanpa mendekati simbol-simbol keagamaan. Itu tidak bisa, tapi intinya adalah agama bukan dijadikan untuk Apa menghancurkan itu? lawan, agama bukan dijadikan untuk menghancurkan agama dieksploitasi, dipahami secara salah. Kalau bicara soal keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, persatuan, kemudian dilegitimasi dengan dalil-dalil ya, orang yang sebelumnya tidak pernah ikut azan kemudian ikut azan itu enggak ada masalah. Orang yang sebelumnya tidak pernah ke masjid kemudian ke masjid, gak pernah berjamaah subuh, jamaah subuh. Itu bagus semua. Itu bagus semua. Itu boleh jadi orang lain yang tahu. Ah ini politik identitas. Enggak apa-apa, itu bukan politik identitas yang menghancurkan orang yang lain. Bahkan dia menuju kebaikan. Oh dia disadarkan untuk menjadi pemimpin di Indonesia ini ternyata tidak boleh menjadi kepet. Apa kepet tahu enggak? Kepet. Orang yang tidak pernah sholat, Kemudian dia sekarang disadarkan, oh, menjadi pemimpin Indonesia itu harus soleh, harus dekat-dekat dengan orang-orang soleh, harus dekat-dekat dengan kiai, harus dekat-dekat dengan wali-wali, uh, ya kan? Wali-wali dan segala macam, tapi dekatnya bukan karena masa pilpres saja nanti, ya. Busco. Nah, mudah-mudahan meskipun umpamanya dia kalah, gitu kan kalah, <laughs> tapi ini adalah entry point, pintu masuk untuk menjadikan dia sebagai orang yang soleh. Ya. Jadi, tadi. karena itu, ini pelajaran sekali lagi. Mengecap politik identitas, wah ini politiknya, oh ini politiknya. Seolah-olah yang kami yang santri, ketika menggunakan dalil, itu otomatis dianggap mempolitisasi agama. Ya, ya. Tidak, kami ini tahu keislaman kami, keindonesiaan kami, itu satu kesatuan. Nasionalisme kami itu bukan sekedar syariah dan akhlak. Tapi keimanan nasionalisme kami adalah bagian dari keimanan kami. Hmm. Jadi umat Islam itu pada umumnya seperti itu. Okay. Oleh karena itu kaum-kaum nasionalis hmm. yang kita tahulah. Kaum nasionalis siapa yang mungkin tidak pernah sholat, tidak pernah apa. Tapi muslim. Itu gampang sekali menduduk kami. Oh, politik identitas, politik identitas gitu kan. Hmm. gampang sekali menduduk. Seolah-olah politik identitas hmm. itu otomatis menghancurkan. Okay. Atau dibalik terserah lah, dibulak-balik politik sebelah identitas sebelah identitas, sebelah. Politik, hmm. Politik, hmm. identitas ya. ya? Nah, menurut saya kasus Mas Ganjar ini uh, mari kita lihat. Jadi entry point. Ya, mudah-mudahan beliau betul. Saya kenal uh, Mas Ganjar itu ya orang baik lah. Hmm. Sholat ya sholat hmm. lah. Ya Jadi enggak kan? masalah ya? Enggak huh? masalah ya? Ini menjadi pelajaran. Hmm. Karena itu kelompoknya Mas Ganjar jangan mudah. Untuk mengecap Oke. orang lain politik. Kita catat di situ. Nanti luskan. suatu saat oh, okay. Anies kita tampilkan khutbah di masjid, disiarkan langsung oleh televisi. Jangan mudah dicam, kecam ini sebagai politik edukasi. <tuk> Kalau perlu yang akan datang, ya, yang akan datang, ya semua capres-capres uh, ini ditampilkan khutbah, <tuk> lalu <tuk> secara satu khutbah itu kan ada. Harus Gini. dalil Al-Qur'an hadis ya kan bahasa Arab main nah, sekalian sekalian supaya clear mulai di siang tadi ya. kan? ya. mulai di siang kan? kan? sori gus coy siapa sesungguhnya yang memang gus coy uh, apa relevan untuk menjadi pemimpin Indonesia saya kira gitu S saya tersihir sebetulnya Betul. dengan kesejukannya Betul. gus coy tapi ada dua hal yang saya harus katakan objection ya ketidaksetujuan saya. Yang pertama itu adalah kasus yang di Pasuruan misalnya ya. Di sana tidak hanya Pak Anis uh, uh, sholat Jumat Gus Joy. Di sana juga ada pengerahan ya, pengerahan relawan dan beredar video ya banyak sekali mobil-mobil relawan di sana. Ada yang relawan Anis Sidoarjo, relawan Anies sana, relawan Anis sini dan Relawan-relawan tersebut masuk ke dalam masjid tersebut dan memekikan ya Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Dan ini artinya semua yang terjadi di sana itu terorkestrasi. Teman, -teman Anies, tadi kok teriak Anies Presiden? Enggak, enggak, enggak. Itu, ini. itu saya sedang sedang menceritakan apa yang terjadi di sana yang di Pasuruan. Oke, oke. Karena saat itu, saat itu uh, uh, saya pernah memperdebatkan hal yang sama dengan kawan-kawan dari Nasdem juga. Okay. Nah, oke, itu 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 bukan itu, Apple, apple iya, artinya itu ya. Jadi enggak Apple to Apple. Lalu poin kedua saya, harusnya kita itu ya uh, tidak mengaburkan antara politik identitas ya yang yang lekat dengan politisasi agama dengan identitas politik. Jangan sampai nanti ya, jangan sampai nanti uh, karena takut dibilang ini politik identitas uh, membuka acara partai misalnya ya, nggak boleh berdoa lagi. Gitu. Atau misalnya, uh, jangan sampai nanti kita karena takut dibilang politisasi agama, ketika masuk TV misalnya, menyapa Assalamualaikum, wah politik, politik identitas, politisasi agama, jangan sampai kayak begitu. Jadi begini, gagasan saya adalah seperti ini, uh, politisasi agama dengan politik, uh, sorry, identitas politik, politisasi agama ini dekat dengan politik identitas ya, itu memang ada batasannya. ya <laughs> dan, 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 dan aturan Gus Coy, Gus Coy, aturan aturan Bawaslu juga sudah mengatakan tidak boleh ada kampanye di rumah ibadah ya jadi tadi kalau misalnya Gus mengatakan uh, Pak Anies atau siapapun hmm. di antara dua lagi uh, uh, melakukan pidato atau mungkin orasi politik hmm. atau di mimbar politik melakukan uh, aktivitas politik lah baik itu sosialisasi okay. ataupun kampanye itu malah nggak boleh dong itu berarti hmm. menggunakan singkat, rumah ibadah Betar, ya. singkat Gus jadi, kalau saat, rumah ibadah sudah. dan itu melanggar aturan Gus coy. Oke, okay, kita oh. sudah tangkap Jadi kalau Mas Anis sebagai khotib, kan boleh, khotib Apalagi sekarang kan dia belum daftar. Satu, ya. yang kedua, tadi di masjid bukan pengeran, orang pendukung Anis itu kan orang yang sholat, bukan orang kepet, bukan orang ya bora orang yang tidak pernah wudhu ya, tapi orang yang biasa sholat adapun kemudian ada yang takbir Allah Akbar di masjid ya takbir ada yang Anis Presiden ya itu kan ucapan mereka itu kan rakyat apa yang salah di situ ya kan nah sebetulnya kita harus jujur antara instrumen-instrumen uh, negara dalam konteks pilpres dalam konteks uh, politik hari ini itu kan tidak adil. Ya, itu tidak berimbang, itu harus kita okay. akui. Nah, oleh karena itu apa yang saya omongkan, saya ingin objektif. Saya ingin objektif, enggak bisa dibantah sebetulnya ini, ya. kan? Okay. Mau pakai teori apa? Politik identitas, identitas politis, itu debat sendiri. Saya punya definisinya, saya punya pengetahuan yeah. di bidang itu, ya. Okay. Itu bisa debat Guzhai. di luar, kan? Ya. adapun politisasi agama, saya setuju politisasi agama itu kan agama tidak diuntungkan yang diuntungkan adalah dirinya dan cenderung di sini adalah mengeksploitasi kan itu agamanya rugi dia yang untung itu yang memang tidak ini berusaha. mas Kaya ade sudah Coy. gerah, kayaknya pengen komentar Ketua. apakah ini masuk plakar nah. atau tidak Sampai mas ade nah. karena, karena mas ade sama mas uki sepertinya beda pendapat malam eh, ak oh. lah <laughs> Ya ini akademisi susah lagi nanti kita jeda saat lagi <laughs> lanjutkan diskusi kalau tadi agak keruh kita gitu, kita minta pencerahan loh ini sebagai akademisi pada malam hari ini mas Ade <laughs> kalau anda melihat PSU apa? satu kubu satu kubu sebenarnya. Jadi malam malam hari ini kalau anda melihat munculnya Ganjar Pranowo di sebuah tayangan azan salah satu stasiun televisi ini merupakan sah sah saja sebagai pendidikan tadi katanya atau justru ini masuk dalam politik identitas atau politisasi agama yang mana? Oke okay. uh, pertama-tama saya akan standpoint saya begini. Buat saya siapapun Misalnya, mau menampilkan diri dalam kampanye politik dengan menggunakan simbol-simbol agama, hmm. itu adalah seperti tadi dikatakan, itu adalah pencitraan yang biasa-biasa aja. Hmm. Jadi, dalam hal ini, misalnya gini: ada sebuah iklan yang menampilkan Pak Anies sholat, atau khutbah, atau uh, wudhu. Wudhu ya boleh dong, namanya juga pencitraan, kan? Dia sedang berusaha menarik hati penonton. Penontonnya suka kalau ternyata calon pemimpinnya itu orang yang menjalankan ritual agama Islam. Misalnya gini, misalnya begitu. Jadi tidak ada yang salah dengan membuat sebuah iklan okay. yang berusaha membangun sebuah image tertentu. Ya ini dalam hal ini image keislaman Islam seseorang di layar televisi. Okay. Salurannya tapi tepat gak ini? Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa jadi masalah. Hmm. Jadi pertama kita terima dulu ini adalah sebuah iklan. Okay. ini adalah sebuah bentuk kampanye politik. Saya selalu heran kalau orang menganggap loh itu kan bukan iklan ya kalau bukan iklan lantas apa? Kan memang ini adalah sebuah upaya membangun image tertentu melalui televisi. Nah dia kemudian ad, di iklan itu yang jadi talentnya adalah Ganjar Pranowo. Artinya dengan sengaja orang yang membuat iklan itu menempatkan Pak Ganjar Pranowo di sana. Nah, tujuan pembuat iklan itu apa? Sebagian orang agak mengada-ada, menurut saya, mengatakan bahwa itu adalah sebuah iklan untuk mengajak orang sholat. Saya nggak terima itu. Masa sih, pembuat iklan itu mengeluarkan uang, membuat sebuah produksi iklan yang rumit, yang susah, yang melelahkan, hanya untuk bukan... Sorry ya, bukan ini nggak penting, tapi yang penting adalah... Itu jelas bukan dalam rangka mengajak orang sholat, karena yang dijadikan talent adalah Ganjar Pranowo. Nah, kenapa Ganjar Pranowo yang dipilih menjadi talent? Ya, karena dia sedang menjelang e, memasuki tahapan pencalonan presiden, pemilihan presiden. Jadi, hadirnya Ganjar Pranowo di iklan tersebut adalah dalam rangka mengkampanyekan dia agar dia dipilih oleh masyarakat untuk menjadi presiden. Bagian mana masa dia mengkampanyekan? Karena tidak ada narasi, tidak ada simbol-simbol tertentu apakah otomatis masuk ada. ke sana, Mas. Gini, di dalam kalau Anda belajar komunikasi, belajar iklan, iklan itu enggak harus hard sell namanya. Oh, sell. Hard sell itu misalnya saya secara jelas menyatakan branding um, rokok tertentu atau branding mobil tertentu dalam rangka membuat iklan. Iklan tuh ada juga yang namanya soft sell. Jualan yang soft. Hmm. Yang indirect Ya sering sekali kita melihatkan iklan-iklan iklan rokok misalnya di hmm. Indonesia kan nggak boleh menyebut nama rokoknya nggak hmm. boleh memperlihatkan rokoknya makanya iklannya jadi lucu-lucu misalnya hmm. misalnya iklannya cuma menampilkan ada perempuan naik mobil terus ternyata di ujungnya kita baru tahu bahwa itu kayaknya sih ini iklan rokok nggak pernah disebut bahwa itu iklan tidak pernah disebut marilah kita bersama-sama meminum minuman ini nggak ada <laughs> tapi kita tahu pakai akal sehat aja dia ini lagi jualan. <laughs> itu sih pakai akal sehat. Hmm. Nah sekarang munculnya Ganjar kan ada yang bilang, oh itu bukan bukan kampanye. Hmm. Saya akan tanya kenapa ada Ganjar di situ? Kenapa bukan Dede Uki misalnya? Kalau gantengnya kan sama ganteng. Asik. ya. Asik. Kalau ya. Iya yeah, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> yeah, nggak? Ini, ini mahasiswa bisa menilai kalau dia tampil dia juga azan terus dia eh bukan azan dia jadi apa Bang Uki, namanya uh, wudu ya salat tadi. Iya. Ya, sekarang ya. dibalik ya, dibalikin. Mungkin kalau Bang Uki nanti nyapres bisa jadi masuk nanti. Ya Enggak, kalau dia jadi uh, nyalek dia juga mungkin bisa muncul dengan iklan seperti itu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah berikan penjelasan kepada saya mengapa ganjar ada di sana? Cuman satu kok jawabannya. Dia sedang beriklan. ...dia sedang menampilkan dirinya dalam sosok seorang muslim. Okay. Dan karena itu dialah yang muncul di sana. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke yang tadi Anda sebut. Lalu kalau begitu masalahnya apa? Masalahnya adalah iklan tersebut tampilnya di siaran azan. Itu yang gak boleh. Gak Dan, boleh? Gak boleh. Okay. Itu jelas kok di dalam aturannya KPI. Jelas tercantum di situ. Dikatakan bahwa di dalam siaran azan tidak boleh disisipkan iklan built-in bukan iklan politik ya apapun iklan built-in apapun dan saya ini gini-gini man, mantan anggota KPI hmm. saya... dulu ya <tuk> yang milih mas Gus coy oh, ya Reuni ini Reuni ini <tuk> yeah. saya itu pernah menjadi anggota KPI yang turut menyusun aturan-aturan KPI yeah. namanya itu standar program siaran hmm. itu clear as a blue sky nah kenapa waktu itu dikatakan bahwa di dalam azan tidak boleh ada iklan karena begini anda mungkin pernah ingat di masa lalu iklan itu di dalamnya disusupi ada iklan nggak tahu lah apa mobil iklan obat gosok iklan saya nggak tahu persisnya ya karena udah lama dan itu menimbulkan keributan azan itu kan panggilan salat sesuatu yang kita kategorikan sebagai sesuatu yang sakral yang suci lah Janganlah ditumpangi dengan niatan komersial, niatan jualan. Dulu belum ada isu e, memasukkan iklan politik ke dalam azan, karena itu tidak disebut Baik, secara spesifik. Secara sebentar, sebentar, saya mau okay. bilang bahwa ini aturan ini ada hmm. sampai iya. sekarang Melanggar di KPI. Aturan hati, tidak ya. pernah dicabut oleh KPI masih ya? dikaji, mas. Bukan aturannya, aturannya aturan ada. melarang adanya iklan di dalam hmm. azan sampai sekarang tidak pernah dicabut. Hmm. Nah sekarang sehingga pertanyaannya adalah saya yakin kenapa KPI harus mengkaji? Karena dia masih sibuk memikirkan tapi tampilnya ganjar di dalam azan itu iklan bukan ya? Hmm. Kan itu yang saya bilang, yeah. ayolah <laughs> itu apalagi tujuan yang munculnya azan di sana. Hmm. Saya ulang ya supaya clear bahwa saya tidak sedang anti iklan uh, iklan politik Baik, yang menggunakan simbol agama. Hmm. Saya tidak against Pak Ganjar. Okay. Yang saya persoalkan adalah iklan di dalam azan. 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 Oke, okay, itu, Baik, azan. Kita langsung itu abstin bang Abbas. Abbas bang. Sebelum nanti ditanggapi oleh KPI, Buya Anwar Abbas. Buya Anwar. Ya, saya terpesona saja dengan argumentasi argumentasi <laughs> yang disampaikan oleh adik-adik saya ini. <tuh> uh, tadi Pak semua kita mungkin sepakat barangkali bahwa tidak ada yang salah di situ ya. Dari perspektif agama. Yeah. Dari perspektif agama saya rasa tidak ada yang salah. Mm. Cuma daripada Armando tadi terkesan saya ada ketentuan dilanggar. Ya. Yeah. Yeah. Mm. Nah, oleh karena itu bagi saya mungkin ketentuan itu harus dipertegas. Kalau dalam kaidah apa itu tasarruful imam ala rayyah menuntun bil maslaha. Jadi segala kegiatan dilakukan oleh pemerintah itu diarah, diarahkan dan diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan. Ini timbul pertanyaan pada diri saya. Hari ini sekarang gaduh ya. Ini masalah atau tidak? Kalau menurut saya masih masalah karena terjadi dialog. Terjadi tukar-menukar pikiran. Dan menurut saya ini adalah sebuah proses yang bagus dalam rangka mencerdaskan uh, bangsa. Sehingga saya lihat akhir-akhir ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya ada kesan saya nih. Kalau bicara agama dibawa bawah politik sepertinya alergi gitu ya. Tapi kalau sekarang ini saya lihat ini semua orang mengkaitkan agama dengan politik atau politik dengan agama. Ini bagi saya sebuah kemajuan ya yang harus saya syukuri ya. Karena falsafah bangsa kita kan gini. Pancasila. Sila pertama kan ketuanya Yang Ma Esa. Oleh karena itu menurut saya tidak boleh ada calon pemimpin yang kita rekomendasikan yang tidak beragama secara baik. Itu kesimpulan saya. Kalau dia seorang Muslim dia harus menjadi Muslim yang baik. Kalau dia seorang Kristen dia harus menjadi Kristen yang baik. Kalau dia seorang Hindu menjadi Hindu yang baik. Kalau Buddha dia menjadi Buddha yang baik. Kalau Konghucu dia menjadi Konghucu yang baik. Oleh karena itu menurut saya ya setiap tokoh yang akan maju apalagi sebagai Capres ya harus memperlihatkan identitasnya menurut saya. Apakah dia seorang Muslim baik atau tidak? Nah, kalau saya lihat sekilas karena saya bukan politisi ya saya hanya melihat dari perspektif agama apa yang dilakukan oleh saudara Ganjar itu menurut saya oke okay, oke okay, saya baik-baik ya. saja, tidak ada masalah Memanfaatkan azannya, bu ya? Ya bagi saya tidak masalah. Kalau bagi saya tidak masalah ya. Okay. Bagi saya tidak, tidak masalah. Agama, Cuma kalau masalah. dilihat dari perspektif politik, nah ini baru agak agak bermasalah ya. Kalau dari perspektif agama <laughs> saya tidak masalah. Okay. Boleh nggak orang saya orang sembahyang lalu dipublish melalui media publik, saya tidak masalah. Boleh nggak orang beruduk dipublish melalui media publik, tidak masalah juga. Coba pertanyaannya adalah, ya kalau dilihat dari perspektif politik bagaimana? Saya kan bukan orang politik, ya, dari bukan agama, orang politik dan yang, yang ada bukan? ini adalah uh, politisi semua, Ustaz, Ustaz, Ustaz Masur yang, yang biasanya bicara <tuk> tentang dakwah oh, sekarang udah bicara politik juga kan gitu ya? Ya, cara saya. Oleh karena itu saya mengharapkan begini, jangan dipisah agama dengan politik, tetapi bahwa agama itu ke dalam politik dan jadilah nilai-nilai agama itu sebagai nilai -nil luhur yang diperjuangkan oleh para politisi. Okay. Begitu saja begitu aja. Ya. Jadi hmm. tidak ada yang salah kalau dilihat dari sudut pandang agama. Kalau begitu dari segi uh, penyiarannya seperti apa? Kita akan langsung terhubung bersama dengan Bu Alia. Masih terhubung bersama kami Bu Alia? Iya, Mbak. Iya, Bu Alia. Bisa saat berkena. ini ya. masih dikaji hingga saat ini. Jadi ada tidak aturan penyiaran yang kemudian dilanggar dengan munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di sebuah stasiun televisi? baik jadi memang KPI saat uh, apa ini sudah melakukan mekanisme penanganan potensi pelanggaran sebagaimana yang telah uh, Azan yang ditayangkan oleh stasiun televisi uh, MNC dan RCTI gitu ya yang ini bersumber dari aduan masyarakat tentunya uh, kami uh, kemudian melakukan pemanggilan terhadap lembaga penyiaran terkait untuk kemudian melakukan klarifikasi kita tahu bahwa uh, proses mekanisme uh, keputusan itu juga kita lakukan uh, ada mekanismenya. Nanti uh, apa itu di situ ada Bang Ade Armando juga tentunya paham ya gitu kan ter, uh, kerjanya KPI seperti apa. Jadi setelah menerima aduan dari masyarakat lalu kita tindak lanjuti dan mengumpulkan alat bukti verifikasi kemudian ke tahap proses pemeriksaan sampai kepada pemeriksaan, dibahas di dalam rapat pleno. Setelah itu rekomendasinya adalah untuk melakukan klarifikasi memanggil stasiun televisi yang bersangkutan untuk kemudian uh, kita plenokan kembali. Nah, memang kami sudah melakukan itu dan juga sudah membahasnya bersama seluruh komisioner. Hanya memang hasil akhirnya, kesimpulannya seperti apa akan kami sampaikan secara resmi ini, Mbak. Gitu kan? Jadi, Ibu tidak malam ini, Ibu Alia gitu. biasanya hasil dari KPI ini, apakah sifatnya hanya teguran semata atau berujung sanksi hingga take down siaran tersebut, atau bisa lebih dari itu, ya? Yeah. Jadi bagaimana apa ini e, mekanismenya atau aturannya bahwa kalaupun memang e, itu adalah ditemukan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran e, bisa sampai misalnya e, apa ini teguran sanksi administratif gitu kemudian kalau memang itu dianggap sangat melanggar sekali memang sampai kepada pemberhentian gitu kalau memang itu ditemukan hal-hal seperti itu nah ini memang uh, keputusannya nanti masih kita akan sampaikan besok ataupun lusa ya gitu jadi ditunggu saja mas gitu kan ditunggu saja karena uh, apa ini akan kita sampaikan secara resmi gitu ya tidak malam ini gitu uh, kemudian yang perlu digarisbawahi juga bahwa hal-hal terkait kepemiluan juga kami ada bus tugas KPI tidak berdiri sendiri, ada KPU, ada Bawaslu, dan bahkan ada Dewan Pes juga di dalamnya. Tentunya persoalan pemilu ini yang memiliki irisan dengan lembaga kewenangan lain tentunya akan didiskusikan di sana. Hanya sampai saat ini memang secara pembahasan final gitu kan terkait draft juknis tentang tata cara pengawasan, pemantauan, pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi peserta pemilu ini, bahkan pada masa tahapan kampanye pemilu ini, memang belum selesai Oke. pada pembahasan belum final. Belum, gitu. jadi saat ini belum, gitu. ya. belum ada hasil final gitu terkait dengan pembahasan bersama Oke. gugus tugas. Izin, Bu, yang ini. Ini. Dia, Bu dia, ada ya. ingin bertanya hmm? Bu, narasumber kami boleh? Ya, uh, Bu ya, saya cuma ingin tanya sebetulnya di mana letak persoalannya sehingga harus dibahas selama berhari-hari. Ya karena menurut saya kan sudah sangat jelas di pasal 58 ayat 5 kalau tidak salah, kalimatnya tuh clear ya bahwa dalam siaran azan di televisi dan radio tidak boleh disisipkan iklan built in. Itu kan clear ya. Saya cuma ingin tanya kenapa apakah ada perpecahan pendapat di dalam tubuh KPI mengenai pasal tersebut atau bagaimana? Itu ya. tadi sudah uh, Bang Ade Armando juga sudah tanyakan tadi bahkan juga uh, apa ini sudah menyampaikan ada sisipan built-in iklan. Nah itu yang kemudian uh, kami juga uh, diskusikan gitu terkait gitu uh, munculnya figur ini apakah termasuk dikategorikan iklan atau kemudian bukan gitu kan? Nah itu kan harus menjadi uh, apa ini kesepakatan bersama. Nah itu nanti. Uh, besok itu akan kami sampaikan hasil dari tapi pembahasan ya, seluruh komisioner ini, tapi aturannya jelas, ya Bu. Pasal itu betul ada bahwa dalam tayangan azan tidak boleh mengandung iklan apapun, baik itu politik maupun iklan komersial lainnya. Tidak hanya iklan saja. Ini kan berarti PR-nya Bang Ade Armando menjelaskan iklannya apa terakhir, gitu kan. Bu Jadi iklan saja. Terakhir Bu Alia. Terakhir terakhir. terakhir. Atau Tapi ini jangan dilupakan kan saja juga kan. bahwa gitu. eh, Pak Mas Ganjar ini kan masih orang biasa loh. Belum. Ya. Belum masuk masa pendaftaran. Iya, kan... sorry sorry. Nah, itu kan perlu diluruskan loh, ya. juga. Perlu maaf. ditempatkan juga pada Apakah posisinya. sudah deklarasi UEM. Maaf maaf. Ha? Saya, Saya mau mo... deklarasi. Saya kan mau katakan daftar. enggak dan satu hal, kalau di aturannya KPI nggak penting dia capres atau siapapun semua bentuk iklan built-in ya hmm. itu tidak boleh ada di dalam azan hmm. dan kenapa karena azan itu dinilai sebagai sesuatu yang sakral sesuatu yang suci yang seharusnya tidak diganggu oleh kepentingan komersial hmm. ataupun kepentingan politik ya, walia supaya efektif walia saya mau tanya supaya efektif membutuhkan waktu berapa lama untuk sidang ini karena jangan sampai melampaui jadwal pemilu Pemilu selesai ternyata hasil dari KPI eh, belum. Jangan ya, ya, sampai jadwal pemilu, bang. Tidak ya, sampai jadwal pemilu. Besok sudah ada keputusannya itu, bang. Besok paling paling mentok penuh tunggu saja ya, bang ya. Oke, oke okay, Bu Alia. Artinya so, hingga, iya. ya, Bu. Hingga menunggu nanti hasil dari KPI begitu ya, Hasil ini melanggar atau tidak. Uh, saat ini masih boleh tayangkan tayangan azan tersebut? Hari ini masih ditayangkan ya. Hari ini masih ditayangkan. Jadi okay. uh, apa ini? Kita lihat besok hasil keputusan kami bersembilan itu untuk memberikan secara resmi gitu kan dihadap uh, ke publik gitu terkait hasil temuan, kajian dan juga berbagai uh, pertimbangan dan juga masukan dari uh, banyak gitu kan terkait ini. Uh, jadi besok, bagus kita ini. tunggu saja besok. Iya ini okay. bagus jadi ilmu kan nanti tinggal finalnya keputusan KPI. Yeah. Tapi bahwa sosok Siap? religious itu <laughs> memang perlu ditampilkan menurut saya. Memang untuk menjawab juga pertanyaan publik tentang tentang sosok yang akan menjadi pemimpinnya. Lah oh, ya, iya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Iya, coba kita, kita lihat nanti nabai, besok ya. putusan finalnya gitu kan. Nah hari ini misalkan ya. Mas Ganjar kan ada di ya. eh, belakangnya ada di umroh ya, selesai kemudian. Jadi Ustadz Mansur narasinya jelas, apa istilah dalam undang-undang? Kalimatnya jelas. Ik Kelaan dan tidak boleh mengandung iklan. Mengandung iklan. Mengandung iklan. Sudah itu aja sudah selesai. Ya, ya. Ya. Makin Oke. jelas, makin terang. Kita akan berang. tunggu apa nanti ya? ya hasil dari KPI seperti apa Besok, ya. Besok katanya Maria. Besok kita akan tunggu. Besok atau lusa, ya? Itu dia. Kita akan tunggu Bu Alia terima Semoga kasih. Semoga tidak terlalu alot catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Bismillah, sholatu wassalamu rasulillah, wa Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon bumi di surga semuanya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kalimat yang menarik ya. Arwahu junudu mujannadatu. Ya. Fama uh, minha antalafa. Wama tanakaru minha akhtalafa. Jadi artinya sebetulnya yang namanya ruh-ruh kita itu seperti pasukan yang berkumpul. Kalau mereka kenal, saling mengenal, mereka berkumpul, bersatu. Tapi kalau tidak saling mengenal, mereka itu terpencar, bahkan bisa saling beradu. Nah, apa yang menyatukan mereka? Sebetulnya, kalau kata Ibn Khaldun, ya, itu yang namanya solidaritas, itu keniscayaan sosial. Jadi solidaritas sosial itu itu kalau kita lihat kan berdasarkan apa ikatan dan hubungannya. Pertama adalah agama, etnis gitu kan, organisasi, profesi, hobi. Ya itulah sebetulnya yang namanya solidaritas sosial. Jadi kalau saya lihat politik identitas ini harus direview. Jangan hanya masalah, oh ini agama politik identitas. Nanti pemain bola ketika dia berkumpul, ini juga politik identitas, nih kan gitu kan? Nah artinya harus direview lagi. Tapi masalah politisasi agama itu lain hal. Saya ingin cerita aja lah. ceritanya gini. Kalau yang namanya pencitraan lain lagi. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya pernah mendengar jeritan teriakan dari satu rumah ketika didatangi. Oh ini siapa? Ini sahabat sosok salam Ya, ketika kita lihat, wah, oh, kenapa ini e, berteriak gini ya? Oh, ternyata dia ingat salah satu hadis dari Rasulullah. Hadisnya apa? Orang yang pertama kali dihisap di hari kiamat itu adalah orang yang kemudian pertama dia merasa berjihad bertempur di jalan Allah, tapi ketika ditanya sama Allah, kemudian saya berjihad berperang di jalan Allah, kata Allah bohong. Kamu hanya ingin disebut pemberani. Ada orang yang kemudian saya belajar ilmu Al-Quran dan lain-lain, mengajarkannya ke banyak orang. Kata Allah, 'Ah, bohong!' Kamu hanya ingin disebut sebagai orang alim, sebagai orang soleh. Ada lagi orang kaya raya yang setiap harinya bersedekah dan lain-lain. Saya ini ingin menyalurkan berinfak sedekah atas nama Allah. Kata Allah, 'Apa, Ah, bohong!' Kamu hanya ingin disebut orang yang dermawan. Artinya apa? Artinya, mereka melakukan itu bukan berdasarkan Allah atau kebaikan itu sendiri, tapi berdasarkan ingin mendapatkan pujian dan banyak manfaat dari orang-orang banyak. Nah, inilah yang disebut pencitraan. Karenanya, mereka semuanya diseret ke neraka. Ini hanya cerita, ya. Jadi, jangan-jangan terjebak di situ, hati-hati segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebaikan jalankanlah lakukanlah berdasarkan nilai itu apalagi yang dikaitkan dengan Allah ya jadi jangan kita menipu bahkan Allah saja mau ber, apa namanya mau ditipu Wah, jangan min mintalik ya jangan melakukan pencitraan hanya tadi untuk mendapatkan uh, ya pujian semata ingat niatnya harus diluruskan dan mudah-mudahan ini semua masyarakat kan sudah cerdas ya jadi kita lihat Mana yang kira-kira ini pemimpin yang secara jujur melakukan kebaikan. Mana yang ah hanya di iklan saja atau hanya sesaat saja. Ingat, jadilah pemilih yang cerdas. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ustaz Yusuf, Ustaz Yusuf Mansur. Kemudian Mas Jadek Pariudi, Buya Anwar Abbas. Terima kasih. Terima kasih juga Gus Coy, Bang Ade. Terima kasih Bang Nara, Dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari kasus ini kita akan tunggu nanti bagaimanakah hasil dari KPI, apakah kemudian munculnya Ganjar Pranowo dalam sebuah tayangan azan di stasiun televisi melanggar aturan atau tidak. Atau jangan-jangan calon lain akan mengikuti jejak Ganjar Pranowo. Catatan demokrasi harus kita akhiri, saya Anru Mercuri Merkuri. Dan saya Maria Asika, kita berdua pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai, Sampai jumpa.